Hai teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara membuat minuman terbaru dari Mixu, yaitu kiwi fruity, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara buatnya, yuk kita buat. Nah, yang pertama kita akan buat kiwi kompotnya dulu ya teman-teman ya. Kita gunakan 4 biji buah kiwi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kupas semua buah kiwi ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita buang kayak putih-putihnya seperti ini ya teman-teman ya, supaya kiwinya ini cepat menjadi kiwi kompot teman-teman ya. Nah, kita kupas semua buah kiwi ini. Oke. Setelah semua kita kupas buah kiwi ini, terus kita chop seperti ini ya teman-teman ya, kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam gelas atau wadah seperti ini semuanya. Nah, inilah jadinya 4 buah kiwi yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita ke proses untuk memasak buah kiwi ini ya teman-teman ya. Kita butuh panci atau teflon yang seperti ini. Kita nyalakan kompor dan kita masukkan buah kiwi yang kita sudah kupas dan potong-potong tadi ya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya ke dalam panci ini. Dan kita tambahkan dengan gula pasir 100 gram ya teman-teman. Dan kita tambahkan 1 slice persen buah lemon ya teman-teman. Nah, ini kita masak selama 10 menit ya teman-teman, dengan api yang sedang. Nah, sambil kita masak di sini kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman ya, supaya buah kiwinya ini agak lembek ya teman-teman, supaya hancur. Nah, penampakannya seperti ini. Oke, ini terus kita tumbuk-tumbuk seperti ini. Nah, ini kalau udah penampakannya seperti ini, nah lalu kita matikan kompornya teman-teman ya, dan kita diamkan sampai dingin, baru kita masukkan ke dalam wadah yang seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam wadah ini, baru siap kita gunakan untuk pembuatan minuman dan makanan juga ya teman-teman ya. Nah, di ini kita akan buat minuman mix. Dan setelah itu kita siapkan biang tehnya teman-teman ya. Kita gunakan teh tongji yang jasmine tea dan green tea ya teman-teman, seperti ini. Terserah teman-teman mau gunakan brand apa aja. Nah, kita campur brand teh yang kedua ini ya teman-teman ya. Dan kita gunakan french fries seperti ini. Nah, kita masukkan teh celup ini ke dalam french fries seperti ini saya gunakan ya teman-teman. Nah, kita masukkan 1 saset green tea. Dan kita tambahkan tongji jasmine tea 5 gram ya teman-teman. Ini yang membuat tehnya itu harum ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan 400 ml air panas.
Nah, setelah itu kita tutup seperti ini dan kita biarkan atau kita cem selama 10 sampai 20 menit ya teman-teman ya. Nah, inilah setelah 10 menit ya teman-teman ya, baru kita fresh seperti ini. Kita gunakan cup dari Mixu yang 22 oz ya teman-teman. Nah, bahan yang pertama kita butuh kiwi kompot yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Di sini kita gunakan 2 sendok makan ya teman-teman ya. Dan setelah itu baru kita tambahkan dengan coconut jelly atau nata de coco ya teman-teman ya. Nah, berhubung di sini saya tidak punya, saya skip dulu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya silahkan ditambah. Nah, di sini kita butuh simple sirup ya teman-teman. Di sini saya gunakan 30 ml ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih manis silahkan ditambah. Nah, selalu kita aduk-aduk seperti ini supaya tercampur semua ingredientnya. Dan selanjutnya kita tambahkan ice cube secukupnya. Dan setelah itu baru kita tuang biang teh yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Di sini kita butuh 300 ml. Nah, inilah jadinya teman-teman ya. Nah, ini sudah siap untuk dinikmati. Selamat mencoba. Nah, baiklah teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah cara pembuatan minuman terbaru dari Mixu ini ya teman-teman ya. Nah, minuman ini sangat seger sekali dan sangat laris untuk dijual di musim panas seperti ini. Nah, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ide bisnis bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.